Acik boleh kenalkan tak nama Acik? Acik datang daripada mana? Umur Acik berapa ni? Nama saya Hamzah bin Ahmad. Datang daripada Johor. Umur lebih kurang 64 tahun. Saya nampak Acik beli produk Kurma Hidayah kan? Acik dah berapa lama pakai produk ni? Lebih kurang dalam 2 atau 3 tahun gitu. Beli berapa botol tadi, Cik? Yang ni beli 3 botol. Acik ada masalah kesihatan apa yang buat Acik nak pakai produk ni? Untuk sebagai makanan tambahan sajalah. Untuk lebih bertenaga lah. Di rumah. Acik makan ni, Acik makan Acik seorang ke atau satu family Acik semua? Dengan orang rumah. Oh tak, dia tak ada muda. Acik kalau makan pagi, dua kali lah. Malam sampai pagi lah. Macam Acik kerja kebun kan? Macam mana Acik boleh kenal dengan produk Serai Emas ni? Di radio tak salah. Acik selalu dapatkan produk ni macam mana? Anak Acik belikan ke Acik beli sendiri? Saya cari sendiri dekat kedai macam kedai pemasih tu. Bukan pemasih, dia kedai macam kedai ubat tradisional tu kan? Macam the herb, the apa dan sebagainya lah. Acik boleh tak cerita sikit macam mana rasa Kurma Hidayah ni? Rasanya okey, balance, manis, benda sederhana, berangin sedikit dan selesa lah. Mana batuk-batuk semua tu boleh juga makan? InsyaAllah, insyaAllah. Tapi nambah pertama, kalau kita dah less tenaga tu, dia tambah apa tambah sedikit lah daripada apa, biasa kan. Ya, tak perut. Memberi apa tenaga yang kalau kita ambil selalu insyaAllah memberi tenaga berpanjangan lah. Acik ada penyakit apa-apa tak? Macam biasanya kalau umur-umur bayi mak saya, bayi Acik kan? Macam ada apa darah tinggi ke, kecil manis ke? Mentari ni rekod tak ada, Alhamdulillah lah sekarang yang ada.